What is up, guys, and welcome back to Boku no Lee Plays. Today, we are going to play Among Us. So, basically, Among Us is a game of deception. No, actually, it's more like a backstabbing friend type of game, so yeah. Nice. Today, we are going to play not just myself, but with my friends. We have Jarol YT in the house, aka Anjay, in the video. And we also have Helmy Mala in the game as well. So basically, the game consists of two main characters. The crewmate and the imposters. So untuk crewmate menang dalam game ini ialah mereka harus buat dua benda. The first one is complete every single task. And not just yours as a crewmate, but also all the other crewmates as well. The other one, you need to become the detective and solve the mystery of who is the imposter. And basically, imposter job is only one, and that is kill. Well, not entirely kill, you know, you need to be discreet as well. And most importantly, for those who become an imposter in the game, you need to be essentially know how to lie, which is not my forte. Okay. So yeah, I have nothing to say. Let's play. Okay. Sampai di situ saja. Daripada aku terbunuh, lebih baik aku menang saja. Kesian loh yang dari mangsa sini. Kenapa? Aku nomor duluan. Macam mana? Yang penting aku nomor duluan. Dorang. Okey lah menang. Sebab kill cooldown 25 saat. Banyak. Banyak. Jadi payah. Boleh tu. Kamu macam. Hai kak. Jangan COVID sini, jangan COVID sini. Okay. Wih, ada orang Ben. Hah? Mana? Ada orang Ben. Dia keluar. Dia keluar daripada. Takut. Mana kak? Kak, jangan tinggalkan aku, kak. Kau takut. Aduh, sorry. Aduh. Ada mayat gua. Aku takut kena bunuh. Aduh. Okay. So di mana mayat tu? Mayat di depan mat B. Iya, sebab dia masuk dia band mat B tu tadi. Ada band ke tadi, Patin? Ada, tapi aku enggak tahu siapa. Tem tu pada balkon. Apa? Aku di balkon ni nampak band tu berbuka tutup buat tergelebeh. Lee, kau di mana? Aku dekat laboratory buat yang apa tu? Asing-asing fosil intan berlian semua tu. Lagi satu orang siapa sama kau? Aku dah pasti, aku rasa cuma aku seorang je di sana. Aku di sebelah. Oh, okey. Kalau Jarul di mana? Buat dia tu oksigen. Di bawah. Kau dari mana Jarul? Aku dari launchpad, aku takkan misi ke sana. Yang roket tu, yang ada bulat merah. Okay. Yang mengira tu, ada juga sana. Noi, kau di mana? Kau ada tinggal door lock? Aku first di door lock, tapi aku nampak first tiga warna, hitam, putih, sama satu lagi aku nengat warna biru kan silap. Lepas sudah dari door lock, aku pergi rek buat bip-bip. Tahu sih. Bip-bip yang rek tu kan, Noi? Oh, yang tengah-tengah tu. Ada sesiapa tadi kau nampak sama kau? Aku satu orang je.
sudah. Dan aku tiba-tiba hilang, apa hal? Ah, sudah. Pas aku okay, connect balik. Come on, connect balik. Bring me back to this chat. 5 minutes later. While aku tengah apa ni, aku just going to make my what in the world of my oh my god, my internet. My god, my internet. Much later. Why? Si Sami udah jawab bubut kakak tadi. Now finally okay. Enggak, aku ya, habis ya baru kakak sampai. Oke. Jadi rasanya jadi kecurigaannya antara aku sama Biru lah ya. Iya, betul. Enggak. Iyalah juga. Betul. Ini juga. Semana tuh. Tapi Siri kenapa berdiam? Oh, sebab tengah masa ni line aku tiba-tiba teruk. Jadi aku tengah setting up MIDI Discord. Jadi aku diam-diam dekat apa ni? Dekat kita punya apa tu, meja table. Amazing. Amazing. Mungkin aku ni lambat sikit lah. Kalau aku cepat sikit aku tahu siapa bunuh Sinoi tadi. Tapi dibiarkan tapi ya. Kalau sudah begitu. Iya. Apa ni? Mau buat ke apa? Siapa yang kamu suspek sekarang ni? Anjay. Kalau aku sini aku minta deh lepas buat kiraan, aku tekan yang picit-picit di bawah. Jadi John, kau pilih siapa? Picit-picit di bawah. Aku enggak, aku ikut kamu. Kamu skip kah kamu vote? Kalau vote baru aku vote. Kalau vote kau vote siapa? Aku vote lah. Aku guna insting. Okay, aku just skip lah so. Aku nggak apa-apa. Wow. Bye-bye. Mana ada bye-bye, Tai juga tuh. Aduh. Mari kita lihat door lock. Aku coba belajar door lock dulu. Nah. Siapa? Jangan sabar ah. VIP keempat nih Kacapa. Kacapa dia jangan dulu. Adik, cukup. Bah, buatlah. Oke. Jangan kejap. Ih, aku enggak kejap. So, kau di mana, Zarol? Zarol di mana aku? Tapi dia baru sampai lah, dia baru sampai. Yelah, aku dari mana, Zarol? Dari bawah? Kebiteria. Kebiteria. Paten. Perkata paten, doorknob. Doorknob. Tadi aku doorknob, jadi aku ada macam, aku ada suspicious sama seseorang. Ya. Sebab aku last nampak dia punya, aku last nampak dia pergi atas, bang. Okay. Mana dia boleh pergi bawah? Okay, aku turun bawah tadi. Eh, kenapa lah ndak lalu sensor? Rasa door lock tebak kan? Door lock nice. Mana? Kalau kau apa lah kunun? Aku yang ini aku bunuh sini tadi. Door lock. Door lock saja. Memang door lock lah tuh. Aku tahu apa dia door knob, jadi aku lebih percaya dia. Apa saja yang dia, apa ni, statistik yang dia bagi, aku akan percaya. So memang dia dari situ je sebenarnya masa. Kalau aku imposter, kau percaya juga? InsyaAllah, percaya juga. Bukan, aku skin tadi di media. Kau ingat kali masa aku, ano tadi, awal-awal. Kau kan sebelah aku lihat. Apa, scan? Tapi aku kan buat bela ni, bahaya ni. Aku skin tadi, awal-awal. Kau ya memang lah, kita jumpa apa, di atas kan, Zarol. Ya, yang masa first start tu, ya, B. Maksudnya aku dah pernah masuk mid B? Ya, masa tu kau di belakang aku tadi, masa permulaan. Oh, ya kah? Oh. Ya, aku nampak kau hijau. Okay. Tapi masa macam masa Selmy mati tu, aku dah nampak sebab nadalah, nada kematian time aku keluar ke launchpad.
Tapi sekali aku pergi baiki oksigen di bawah, ada mayat. 11, 10, 9, 8, insting je lah. Ataku. Aku sudah bagi clue awal-awal. Awal-awal sudah aku buat si Jarul. Tapi aku skip. Sorry lah, so aku nak apa. Aku sudah cakap. Si Jarul tengok. Mulap. Si Jarul melepas. Kadang-kadang sebut tes pun cuma tu. Takkan berbalik, tidak ada function. Screen mo kali tu. Entah ya. Ya, ya macam ada masanya lah. Waktunya. Menganjir. Kau pakai hack kali ni. Belajar sama sekelara. Ini andainya waktu tak mampu menang. Tapi kan? Ya apa benda tu? Tapi kan? Tapi kan? Apa kan? Ada yang menyanyi lagi. Iya, aku tak bisa. Oh dah lah, kejap aku tengok dulu siapa yang bunuh dari sini nih. Ada aku di komandan. Sabar lah, aku buat beep nih. Coba jangan. Banjai jen kong bunuh. Enggak lah, aku enak baik tadi. Kau percaya aku enak baik. Eh salah. Sebelum pintu mau masuk. Sebelum pintu mau masuk. Kalau tiga segi itu bahkan. Ya akan masuk tapi memang kena bunuh sudah. Kalau tiga segi itu kan. Mm-hmm. Kalau kita daripada kalau kita di cafeteria, enggak. Kalau kita daripada dolok, kita lalu di sebelah kiri kan. Jadi dia lepas tu next dia punya button di atas ke di kanan lah. Apa kan? Aku nak paham. Bila kau tanya aku, berarti aku dah reti ni. Tiga segi tu Banoy. Kalau contohnya dia daripada reaktor kan. Kan dia limpas dekat. Dia akan limpas beep. Tengah beep yang sebelah kiri kan. Sebelah kiri. Lepas tu dia mesti pergi tengah kan. Dia dah boleh pergi kanan terus kan. Dah boleh. Okay, betul salah. Siapakah yang sah itu? Siapakah? Napalah. Hai, begitu aja. Begitu aja. Kau kan, Li? Hah? What? Hai, Li. Terbatuk. Sekali lama aku disuruh. Wah. Biasa. Aduh, cuma anak mobil tadi aku lah. Aduh, cuma anak. Li, Li. Aku mau tanya satu, Li. Masa awal-awal, ba? Kau mau scan ke tu? Ya, aku mau scan. Waiting for anu kah? Waiting for aku kah? Aku nak macam waiting for scan. Aku tunggu kau habis scan dulu baru aku masuk. Aku buat scan. Nasi baik kah? Kenapa kau nak wait? Kenapa kau nak waiting for scan? Aku tidak rekomen untuk dia. Aku nak mau. Ya, aku dah lupa tadi di bawah. Cepat, Lin. Cepat, perbaiki lampu. Dia main pin. Lampu tu okey, Lin. Hijau, merah. Aku takut. Jangan bunuh aku. Cepatlah datang. Wih, bukalah pintu. Dulu. Cepatlah. Kajak, tolong. Tunggu.
Tunggu. Aha. Aduh. Tunggu. It's up to you guys. Aku di sebelah saja. Ya Ben, ya pergi. Ya Ben pergi office. Ya pergi Ben pergi atas. Lo kenapa bergerak? Ini kan selesai kan ya? Dan kau siapa nih? Kau sama Sili kata dia? Aku di belakang Sili. Tapi kan pintu tuh aku terkapit sudah. Kamu duluan masuk, lalu pintu tutup. Jadi aku masih tunggu masa lah pintu tutup buka. Sari itu tadi aku tinggalkan kamu juga di belakang. Kau sama Sili. Sebab kau berjalan sama Sili ya? Sebab Li limpas, aku ngam-ngam dia nut. Tidak, aku duluan baru Sili. Kau campin kalau bab mutukan cover, kau paling campin. Tidak, betul. Sebab aku baru sampai. Body di mana? Body depan-depan. Depan-depan rektor. Tadi tapi masa aku limpas tadi enggak ada mayat. Sebab kau sudah kill, kau pergi anu, Ben. Enggak, aku mana Ben. Aku jalan dulu kan ke rektor, lepas tu baru aku mau sampai di sebelah siang Ci sudah. Mana report sudah. Tidak. Sebab yang kena tinggalkan tu ya, Yang Ci, aku baru sampai tadi yang Ci. Percayalah, aku tinggalkan Sili sama si Oren. Mana dah, aku terkapit di pintu. Sebab aku terkapit di pintu. Jadi aku mesti tunggu masa pintu tu terbuka. This is going to be fantastic. Tapi macam mana boleh ada kematian? Sebab aku jalan tadi tiada kematian langsung. Sebab kau kill, kau sudah tinggalkan aku. Sebab kau tahu aku di paling belakang. Aku nak tahu. Terima kasih Biru, kita menang Biru, sabar. Kepelu. Aku tak tahu. Aku sudah cakap. Besok ya, simpan tiang.